saya ingin memohon pertimbangan berhubung keputusan yang telah dikeluarkan oleh Yang Berhormat Tan Sri Yang di-Pertua semalam terhadap wakil-wakil media masa dengan dua perkara penting yang saya kira wajar diambil kira. A, pertama, saya memohon agar dipertimbangkan semula keputusan Yang Berhormat Tan Sri di bawah Peraturan Mesyuarat 64 ini, Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat terhadap wakil media, memandangkan kedudukan pusat media yang disediakan oleh Parlimen tidak mesra pengguna, terutama untuk media dan ahli Parlimen. Kedudukan pusat media itu begitu jauh daripada Dewan Rakyat menyukarkan interaksi di antara ahli Parlimen dan wakil media. Saya mengesyorkan agar dipertimbangkan sebuah zon media di luang lobi. Saya percaya pencadangan ini akan dapat melancarkan urusan semua pihak. Kedua, saya mohon agar diadakan sebuah sesi pertemuan engagement dua hala bersama semua wakil-wakil media masa bersama Yang Berhormat pihak Tan Sri untuk menyelesaikan isu yang berbangkit dengan penuh hikmah.